Pemirsa, organisasi Saya Partai Perindo, Gerakan Kasih Indonesia kembali menebar kebaikan dengan berbagi kepada sesama. Kali ini Gerkindo memberikan sembako dan Alkitab kepada jemaat gereja yang terdampak pandemi COVID-19 di Minahasa, Sulawesi Utara. Partai Perindo Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo kembali menunjukkan kepeduliannya dengan berbagi kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kali ini Gerkindo memberikan kepeduliannya kepada jemaat gereja GSPDI Philadelphia, Air Madidi di Minahasa, Sulawesi Utara. Tak hanya berbagi sembako, Gerkindo juga memberikan Alkitab untuk memenuhi kebutuhan rohani jemaat gereja. Bawa bantuan beras dan kitab suci untuk memperkuat iman, memperkuat pengamalan hidup beragama, mendekatkan diri dengan Tuhan. Terima kasih kepada Ketua Umum Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Percaya bahwa perjuangan Partai Perindo ini ke depan lebih eksis. Gerkindo rutin membagikan sembako hampir di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sebagai wujud nyata kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat untuk Indonesia sejahtera. Dari Minahasa, Jeffrey Langi, iNews, melaporkan.